Terungkap kronologi lengkap kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terdiri dari truk trailer, truk box, mobil SUV dan sedan, di Tol Satelit Banyu Urip, KM6B, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, siang. Kanit PJR Jatim 2 Ditlantas Polda Jatim AKP Ega Prayudi menerangkan, insiden itu bermula saat truk traktor head Mitsubishi bernopol L8873UU dikemudikan M. Fakih berjalan dari satelit mengarah Banyu Urip dengan kecepatan sedang dan arus lalu lintas ramai lancar. Setibanya di KM6B, ternyata pengemudi kehilangan laju kendali truk karena mengalami remblong. Tak pelak, kondisi truk yang tak terkendali itu menghantam secara beruntun mengenai 6 kendaraan di depannya. Ega menduga kecelakaan tersebut disebabkan karena truk traktor head Mitsubishi Nopol L8873UU mengalami kerusakan pada komponen bagian pengereman atau remblong. Tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat insiden kecelakaan beruntun tersebut. Semua sopir dan penumpang dari 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan dinyatakan selamat.